Jadi untuk setiap pembelanjaan di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, Vendetrek yang resmi atau melalui WhatsApp admin, untuk setiap pembelanjaan produk Vendetrek ya. Jadi pembelanjaan produk Vendetrek seperti umpan, Essen, terus serbuk gembel, kini super tawar. Nah, itu akan mendapatkan satu kupon undian yang akan bisa mendapatkan hadiah joran dan reel. Jadi satu set joran dan reel. Nah, untuk jorannya nanti kita kasih, nanti untuk gambarnya bisa langsung cek di gambar ini. Seperti ini joran dan reelnya, dan kita akan tentukan siapa pemenangnya. Jadi untuk ini tidak ada setting-settingan, ini benar-benar murni. Kita juga nanti akan siapin kuponnya, kita akan tulis, kita akan masukin, kita juga akan rekam sebelum pengundian teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin belanja, semua teman-teman tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan joran dan reel. Oke, salam ngetrik, sehat selalu, yoyoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felip di channel Felip Ngetrik guys. Hari ini kita berada di pemancingan Marabunta 2. Ini panitianya Bang Pehong. Hari ini gaplean mulai dari jam 1:30 sampai jam 5. Teman-teman, tiket 400.000 lengkap. Kita ditemenin sama Jojo. Halo guys, Jojo kembali lagi. Kembali lagi sama Jojo. Kita hari ini media umpannya apa, Jo? Umpan lama jagung seperti biasa. Seperti biasa. Kinoi kita pakai produk kita sendiri teman-teman. Nah, karena ini tawar banget. Tawar. Nah, pokoknya kinoinya super tawar teman-teman. Sama Pak serbuk gembel. Oke. Okay. Mungkin nih kayaknya kita harus pakai sambal dikit kok. Kita pakai tuna dikit nih. Entah kita mau buka atau kita mau minta sama orang nih. Sebenarnya bebas sih ya. Karena mati pun dikit banget dong. Kita buka aja. Lebihnya makan. Lebihnya ntar biar Jojo yang makan itu. Cukup segini, tuh. Teman-teman, tidak perlu banyak-banyak ya, Jo. Iya. Minyak, jangan lupa. Minyaknya. Cuma, grojogan. Banyak bener. Minyaknya aja, toh. Kali Kinoi. Tunjukin dong kinoinya. Kinoi produk Felip Ngetrik. Kinoi super tawar. Satu bungkus untuk takaran umpan lama. Umpan lama atau umpan junior 2, pokoknya satu bungkus sudah pas di settingnya do ya. Pas. Ya, serbuk gembel kurang lebih 2 sampai 3 sendok. Terus Jo. Lagi Jo. Lagi. Oke. Karena ini ikannya kayaknya ikan spring teman-teman, jadi kita ambil dari serbuk gembelnya biar sedikit lebih gurih ya Jo, lebih maknyus. Lebih apa? Maknyus. Maknyus. Nah, umpan jagung, umpan lama, jagung spesial. Tuh. Pokoknya ada logonya tuh, jagung spesial. Super metrik. Ini aromanya, wah mantap banget teman-teman. Wah, endul ya. Aja. Ini benar ini ya, mantap. Teman-teman, jadi untuk hari ini kita pakai Essen Jamet again. Udah pakai baunya enak banget. Potek lagi juga. Lagi. Pokoknya sepertiga. Sepertiga juga. Kita main dikit-dikit aja. Nah, ini kurangin lagi dikit sih. Nah, ya. Jadi sepertiga dari umpan tadi teman-teman, kita makainya cuma 4 tetes. Besok. 1 2 3 4. Nih. Pakai tetes aja, kalau diaduk baunya udah breng. Baru ini mah. Baru. Bau esennya naik banget teman-teman. Coba.
Jadi kalau di umpan nih yang keluar jagung mau mati teman-teman. Ya. Kalau dicium esnya langsung jagungnya doang yang keluar. Nah, inilah namanya ya jagung mati. Ini ada Bang Firman nih. Hey. Yoi. Ini dia setia make produk Felmetric. Gua setia dari belum ada merek ya, Bang? Ya, belum ada merek, belum make Felmetric. Oh, baru belum ada merek, teman-teman, sampai sekarang. Dari esennya, umpannya. Dari esen belum ada merek juga, ya, Bang ya. Esen belum ada merek, umpan belum ada merek. Tuh, Bang Firman selalu pakai produk Felmetric. Pernah sebelahan, waktu itu gua lagi make umpan lain ya, misalnya ya. Gue pake umpan lain, produk lain, Bang Firman pake umpan itu kalah gue, guys. Yang umpan sih memang ngaruh ya? Ngaruh banget umpan. Kadang ya ditambah-tambah kita hoki ada, umpan bagus, ada the best itu. Udah, kita doang udah yang mancing, orang mah kagak, bahasanya begitu. Oke, okay, buat teman-teman yang pengen beli produk film Ngetrik, bisa langsung cek di link deskripsi. Oke, okay, salam Ngetrik, yoi.
Sino. Bandangin. Bandangin. Bandangin, gua bandangin. Dia nomor 7. Wah, Pak. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini mancingnya udah selesai. Tadi kita start make esen jamet ya, 4 tetes teman-teman. Nah, pas ikan lagi masuk, saya nyoba eksperimen, saya tambahin esen daging 2 tetes. Ternyata ikannya malah bubar. Kita kurang lebih 30 ekoran. Nah, tapi kalau emang esen jamet single, dia emang bagus banget teman-teman. Tapi kan kita nyoba eksperimen gimana caranya biar lebih bagus. Ternyata pas disuntik daging tuh kurang bagus. Kemungkinan next akan saya coba suntik pakai garlic teman-teman. Kalau nggak garlic, mungkin saya suntik pakai pisang ambon. Jadi pengen dicoba tuh gimana caranya biar ikan makannya lebih cepat lagi gitu teman-teman, karena esen jametnya sendiri udah bagus teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang pengen beli produk Value Nutrik, bisa langsung cek link di deskripsi. Terima kasih yang udah support, yang belum support mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe channel Value Nutrik. Oke, salam Nutrik, yoyoy. Itu kasih sebatu dok, air banyak amat air. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video di samping saya dan di samping saya, serta jangan lupa klik tombol di tengah untuk subscribe channel saya. Terima kasih telah mensupport channel Value Nutrik. Salam Nutrik, yoyoy.